baru gajah, kamu baru tahu. Emangnya masih boleh, Om? Iya, boleh atuh, Cek. Tapi kalau Ica masih ngider, ya nggak apa-apa. Oh, Ica pikir Om Idoi nggak ngebolehin. Nggak ngebolehin apa tuh, Cek? Nggak ngebolehin jualan di kiosnya Om Idoi. Emang saya punya kios ya, Cek? Ya punya atuh, Om Idoi. Makanya Ica sama Atin teh mikir lebih mending ngider daripada dilarang sama Om Idoi. Saya teh nggak pernah ngelarang atuh, Cek. Atin mana? Atin di warung Mamang. Mamang siapa? Ya Mamang Koswara tuh Om Idoi. Oh. Ayo, sok atuh mangga kalau mau jalan di kios lagi. Ya Om, makasih banyak ya Om. Ya udah nanti kalau gitu nanti Ica langsung ke sana ya Om. Ke sana mana tuh, Cek? Ke kiosnya Om Idoi. Oh. Iya, sok atuh mangga. Om duluan ya. Ya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Om. Iya, Cek. Begini nih, kalau asik sama pikiran sendiri. Duh, si Atin. Wah, biarin aja lah si Atin di warung. Nanti sore kita bergerak ke rumahnya Kang Akum. Pasang tenda sama dekor di rumahnya Ciyoyo. Saya masih siap, atuh Kang. Sip. Apalagi saya, siap lahir batin. Halus. Saya juga siap, tapi ngomong-ngomong, ada kopi sama kuenya enggak? Kamu maklis. Bantu orang itu harus ikhlas. Jangan ngarepin kue sama kopinya. Asep kalau udah bicara begini, pasti dia udah tahu. Nanti sore tuh ada kue sama kopinya. Kalian tuh pada ikhlas apa enggak sih? Kita semua ikhlas. Kudu gitu atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dun, Sum, Kang Mulis. Lagi pada ngobrolin apa sih? Kamu mau ngegosip apa, Dung? Astagfirullahaladzim. Kamu tega banget sih, Sep. Nuduh saya begitu. Sudah kelihatan, Dung, dari wajah kamu. Iya, Sum. Saya tidak mau ngegosip apa-apa. Cuma kemarin saya heran. Saya lihat Tuti sedang dikejar-kejar sama Kang Alex. Terus Tuti nangis. Sepertinya Tuti sedang patah hati. Apalagi... Udah. Kita permisi dong, lagi ada bisnis. Ayo. Assalamualaikum. Sabrin, ayo. Papa heran, Barbara. Kenapa ya setiap papa ngomong, mereka nganggap papa ngegosip? Mereka iri, Pak. Kan papa banyak tahu. Barbara emang anak papa yang paling hebat. Dia akan mewarisi kehebatan papa. Iya dong, Barbara. Ayo sayang, kita jalan lagi yuk.